Channel, RK at rumah kita. Abang-abang, rumah kita ke abang? Alah, rumah kita. Rumah siapa lagi? Okay, sekarang kita nak makan dekat satu restoran. Restoran di Hat Yai, iaitu Audi Restaurant. Sedap lah. Rasa apa eh? Dia ada macam rasa kecap-kecap sikit. Oh. Sedap tak Aisyah? Sedap. Masam. Memanglah tahu yang sini memang masam. Dia masam sikit. Ikan, sekejap lagi sampai ikut ikan. Sedap. Tom yum yum. Dia agak nak hujan kan, aku makan tom yum. Yang pedas, panas. Masam-masam. Sedap. Restorannya nama dia Audi Restaurant. Tapi asalnya kita nak pergi Gusti Boat Lodge. Tapi tutup dia orang buat renovation. Kita juga Audi. Audi ni pun salah satu Salah satu wish list lah nak try. Dia lebih kepada makanan siakap. Ini dah tak ada sampai dah. Siakap tiga rasa. Dia agak sorry tapi yes, setiap hidangan mesti ada bunga macam ni. Dia buat piasan. Apa ni? Semua hantu siakap. Kau siakap. Setelah kami selesai makan dekat restoran viral Audi Restaurant ni, kami meneruskan perjalanan ke Hat Yai Kitchenware. Dekat Hat Yai Kitchenware ni terdapat macam-macam barang lah. Kita boleh tengok barang-barang perhiasan, peralatan daripada kayu, contohnya mangkuk, sudu, dulang daripada kayu. Ada juga barang-barang macam barang-barang borong, macam barang plastik, baldi, termos, siar, berus-berus semua adalah macam kedai-kedai dekat Malaysia juga. Cumanya dekat Hat Yai Kitchenware ni, dia jual dalam kuantiti yang banyak dan ada juga kalau kita nak bisik sikit. Cuma harga dia akan berbeza lah. Kalau kita beli banyak, harga dia lagi murah. Masa duduk jalan-jalan dah ni, ramai juga orang Malaysia duduk shopping macam barang-barang untuk interior design. Macam kita nak letak atas meja macam mangkuk-mangkuk semua tu lah. Sudu nak makan madu ke? Ya. Betul lah. Yang ditengok ni.
Apa tu, Dik? Tulang. Oh. Kena ambil mana? Apa? I think I want this lah. Ha? I think I want this lah. Apa dia tu untuk apa? Ah, ini macam periuk kecil lah. Ha? Ha? Boleh. Amin nak buat apa benda ni? Kita boleh tengoklah barang-barang macam pisau, apa semua ni lah. Tapi saya tak beli pun sebab kat Malaysia pun ada. Ni macam mesti DIY juga lah. Dia orang dah nampak. Kat sini tu kita cari kucing. Buka. Dia mengantuk penat lah. Dia kerja malam. Ni nak kata macam kedai borong. Mungkin jugalah macam kedai borong. Ada barang-barang plastik banyak. Tak tahu nak beli barang apa. Tengok je lah. Ni berapa tak tahu lah harga dia berapa. Ni ada okay, seterusnya kita check in hotel. Hotel yang kami tempah ni adalah di Libana Hotel Hat Yai. So nak tempah hotel ni sangat mudah. Rating dia pun tinggi. Macam kami tempah di Agoda, Airport Agoda saja. Kena? Satu bilik 2 malam kan? Orang. Oh, pasport kau kena bagi ya? Nah. Oh. Kakak ingat eh, kalau masa kita check-in Terengganu, orang tua mesti dia kena bagi pasport je. Oh. Wangi, spray minyak wangi ni. Tengok mana ni? Okay, nantikan video kami seterusnya.
jalan-jalan tempat viral dan menarik lihatnya.